Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju. Hadirin kami, ini adalah dari konsep triple helix, yaitu adalah berjamaahnya pemerintah, akademisi, dan juga pelaku. Jadi, googling dulu, itu kalau kemudian oke, okay, saya membandingkan, dia masuk ke apakah ini Shopee, ataukah ini Bukalapak, dan sebagainya, boleh sudah bisa. Apakah nanti masih tren seperti ini akan masih berlanjut dalam 3 atau 5 atau 10 tahun lagi? Tapi kita bisa mengenali kompetitor, kira-kira mana yang mau growing ini kayaknya, walaupun sekarang di bawah saya, kayaknya dia mau growing nih. Berarti ini kompetitor saya, berarti saya harus bagaimana nantinya? Produk saya harus menyesuaikan seperti apa? Apakah terus berevolusi kan? Akan terus menyesuaikan pasar? Kita akan belajar terkait sedikit terkait aplikasi keuangan seperti itu. Nantinya kita akan belajar terkait transmitter pun juga sistemnya hanya kita ada pemasukan dan ada pengeluaran, kemudian ada laporan rugi dan laporan arus kas seperti itu. Materi yang saya sampaikan ini sudah saya praktekkan mungkin hampir sekitar 10 tahun terakhir di banyak perusahaan. Saya dampingin UKM, saya dampingin perusahaan-perusahaan, dan spesialisasi adalah untuk membantu teman-teman itu sekarang. Kalau saya mas keliling gini ketemu teman-teman di daerah, saya melihat ini bagian-bagian yang sebenarnya tersimpan, belum kelihatan. Kalau seandainya dipoles, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itu siapa? Bapak Ibu sekalian yang ada di depan ini. Yang disebutkan di ekonomi kreatif itu rantai nilainya, proses distribusi dari kreativitas sampai ke perlindungan kekayaan intelektual yang disebutkan di undang-undang seperti itu. Are you ready? Ready. Pergi ke pasar membeli beras. Cakap. Pulang-pulang melihat tempat. Cakap. Mari dukung destinasi super prioritas. Cakap. Dengan pergi berkunjung ke Danau Toba. Sumatera Utara kaya akan beragam pilihan destinasi. Saking menariknya, nggak boleh hanya dikunjungi sekali. Meski pandemi, jangan berhenti berkolaborasi. Berdayakan masyarakat agar ekonomi bergeliat kembali. Masuk agama 1800-an, disinilah tempat sajen-sajen hukum kami. Nah, dibuatlah sajen-sajen, disinilah main bondang, inilah tradisi kami. Tapi sekarang ini nggak boleh lagi, karena sudah ada dilanggar di, karena mungkin karena sudah jelas nggak bisa menggunakan Tuhan dalam agama kita.